Oh ini udah nih, ini udah malam, udah malam. Sembilan. Oke. Halo Dexter, waktunya Samudra menunjukkan kita. Mematuhi kehendakku. Sabar ya. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Di mana targetku? Sabar ya, 2629. Bapak sambil upload video kalian soalnya. Sabar ya. Waktunya balas dua, dendam. Satu. Saya memantau dari sini. Siap, terima kasih sayangku. 29 bentar ya, 29. Oh, udah ini berarti. Oke, kita sebutkan saja dulu yang bermain kali ini ada seorang dari tim nampaknya full VIP. Ada seorang Cloud Miss Me, Kadita Mars, Martisnya Paltu, Florinnya Buan Naga dan SM, Raldanya V. Dan dari tim Free Group ada seorang Nova Arianti, Zahra, Brunonya Deep, Alien si Sansinnya Pain, Parcelnya Jesse dan seorang Chow, Serses luar biasa. Kita lihat mantap sekali. Kita lihat, kita tunggu, dan kita kerjakan dengan seksama dalam tema yang singkat-singkatnya. Dan back to the game. Back to the undo. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Sudah mulai. Kembali lagi masih dipantau oleh seorang foto profil saya unik luar biasa. Sehat selalu rezeki buat anak-anak Bapak. Dan kembali lagi kembali berusaha untuk di setup saja, naikkan sedikit. Kalau ini nggak bisa main kamera ya, tuh cuman bisa mainin jauh dekatnya doang, tapi kameranya nggak bisa dimainin tuh, tempat depan tempat belakang. Bahkan kalau kita lihat dari seorang buah naga, buah kedong-dong sudah mulai upgrade sepertinya dari hero-nya dong. Oh, lihat saja dia jepit kembali lagi namanya diamankan dan kelas. Jara dapat lagi Nova Riantinya. Untuk saat ini benar-benar luar biasa.
Kamera ISF, Bu. Yoi. Kamera ISF, kita lihat saja. Nih, kamera ISF. Sudah mulai terlihat saja, kembali lagi berusaha untuk diamankan. Flame shot nampaknya kita lihat, bahkan menggagalkan seorang Misty untuk bisa recall, tapi lihat akhirnya dikejar lagi. Oh, digagalkan kombonya. Waduh, bagus banget untuk saja kecepatan jari dari seorang Misty. Astagfirullahaladzim, kena mountain choker. Ya ampun, gak bisa berhenti-berhenti. Kita lihat tetap saya sudah mulai kembali lagi diamankan dan crash. Tapi lanjutkan saja. Bottom lane, Zahra malah dibalikan. Zahra masih bisa menghindar, kembali lagi Fein. Di sana kita lihat malah meninggalnya seorang palsu original. Kembali first blood sudah diamankan bahkan dari seorang Jesse masih menunggu. Kembali lagi lihat saja. Di settingan bagus, rogue wave-nya tidak ada. Hilang seorang Marsnya, luar biasa. Kembali lagi bahkan kalau lihat dari arah top lane, benar-benar luar biasa. Pergerakan demi pergerakan, bahkan seorang Fein pun ingin mendapatkan jungle monster dengan mudah ya. Dan kita lihat kalau seorang Death Alliance masih saja melihat ke kanan, ke kiri, jalan ke sana, jalan kemari, tapi Death Alliance masih berusaha lagi untuk menabung sepertinya, karena di sana, waduh, gold buff-nya udah diamanin, bagus banget. Bahkan kalau kalian lihat di menit ketiga ini dari item pick-nya pun, seorang Vayne kalau kita lihat masih mengamankan satu OTW apa ini ya, masih ragu-ragu banget. Kayaknya sepatunya mau dibikin ke Rapid, bukan Rapid sih, kayaknya ke arah Sweep Boots mungkin. Dan senjatanya dia mau bikin War Axe dulu kayaknya. Jadi dua item yang masih gambling banget. Sudah mulai kita lihat saja, kembali lagi bahkan berusaha untuk diamankan, tapi lihat saja. Oh, Petra Strike dikeluarkan saja kembali lagi. Namanya kita lihat di set dengan bagus, bahkan berusaha untuk diamankan. Di sini kembali lagi di set dengan sangat baik sekali, bahkan tarik ulur yang sangat cantik dan harus. Oh, tidak ada yang tertake down, lihat saja. Hampir saja Mars Rogue Wave ini sih bisa dapat sih, mati. Cuma hilang saja seorang Vayne, namanya Xerxes sedikit terlambat untuk mengcover. Lihat saja kembali lagi bahkan Mortal Coil down terlalu jauh. Bahkan sudah mulai sekali pukul saja langsung hilang, tinggal nama, luar biasa. Bahkan kembali lagi diamankan dan kerasnya pun luar biasa. Masih menunggu momentum bahkan dari seorang Zaz. Kembali lagi Constar mulai seorang V. Lihat V sudah mulai upgrade skill lagi. Ditaruh dong di cancel, bagus banget. Dan seorang Mars atau Siva, tapi Siva harus tertake down terlebih dahulu. Benar sekali. Apakah seorang Buah Naga Kun akan sama nasibnya seperti adanya? Melihat sepertinya seorang Siva sepertinya harus tertake down, tapi Buah Naga masih aman-aman saja. Flame shoot. Sekarang dong darahnya lihat, tinggal nggak nyampe setengah XP loh itu, tinggal nggak nyampe setengah bar itu, luar biasa. Bahkan pergerakan dari seorang LV yang kita lihat masih sangat-sangat menarik sekali pergerakannya pun. Tapi di counter kembali lagi diamankan dengan keras, tapi namanya berusaha untuk diamankan sangat-sangat berkelas. Kembali lagi di setup lagi berusaha untuk diamankan, tapi namanya V masih bisa gocek-gocek. Gaming is real, luar biasa. Kembali lagi nampaknya dan blue team is heroes never, luar biasa. Tapi namanya seorang V berusaha untuk datang, kembali lagi di setup saja, bahkan berusaha untuk diamankan pula dari seorang Vayne. Masih menunggu momentum yang ada, kita lihat kembali lagi diamankan dan kelasnya sudah sangat terbaca, tapi datang saja. Enak banget sepertinya, benar-benar. Kembali lagi terstun bahkan dari seorang Vayne, luar biasa. Kembali lagi bahkan berusaha untuk didatangkan, tapi nampaknya tidak jadi. Bahkan 18 orang papa masih memantau di sini. Kita lihat bahkan dengan senyumnya terbuka lebar Mars atau Shiva. Astral Icon sudah di pop up, tapi Xerxes memantek nih. Memantek dengan flicker. Enggak. Dua dragonnya bagus banget pas waktu, tapi datang saja sedikit tadi terlambat nampaknya. Apa kira pas tadi dua dragonnya, ternyata sedikit terlambat, masih diamankan oleh seorang palsu. Tapi sakit banget combo astral snipe nya bahkan ini juga hero snipe all. Dan stacknya pun kalau kita lihat Novarianti ini nggak pernah. Halo di gimana, udah beres kah?
Tapi lihat saja. Kembali. Jesse. Udah mulai langsung nungrak nungbus. Nah, dengan flickernya. Mantap kali combo dengan seorang. Kita lihat tempatnya. Zahra. Benar-benar membar sekarang kali ini. Luar biasa calling star moon. Hilang seorang Jesse pun. Terkena rogue wave dari seorang. Shiva. Tapi mantul-mantul lihat. Mantul-mantul. Iya, benar banget. Tapi ini kameranya kenapa ya? Sudah mulai terbaca saja, kembali lagi diamankan. Lakukan saja pergerakan demi pergerakan yang masih diragukan tapi nampaknya. Dan killing free saja sudah mulai diamankan, kembali lagi diamankan dengan sangat-sangat bagus tapi lakukan saja. Astral Snipe-nya dong. Emang benar-benar nih orang. Bahaya sekali seorang Zahra. Tapi lakukan saja, sudah mulai diamankan tapi pergerakan dari seorang Pain sudah mulai datang, dijepit saja, kembali lagi, lihat bahkan bisa untuk diamankan dan kelasnya masih bagus, Mountain Choker digunakan saja, membuka mapping yang sangat-sangat jelas, kembali lagi bisa untuk diamankan, tapi lihat Pain benar-benar membuka sedikit nung-nung-nung Pusna Boom, kita lihat dari seorang sekirip-sekirip boomnya, tapi dia juga harus ter-takedown, terjadi threat kill yang lumayan cukup adil. Tapi seorang Roamer ditukar dengan satu seorang Hyper itu lebih condong ke kerugian untuk tentu saja tim full VIP, tapi dengan saya 12-4 di sini sangat berbahaya, kembali lagi bahkan bisa kita dapatkan sakit banget bahkan damage dari seorang, kita lihat dia Pelion sudah mulai datang kembali lagi V bersama sekarang sana, kita lihat apa Buah Naga masih menunggu momentum yang ada, kita lihat Feather Strike dikeluarkan saja, kembali lagi di set dengan bagus dan ternyata luar biasa, kembali lagi berusaha untuk kembalikan 17 anak papa masih memandang, kembali lagi di setup dan ternyata masih dipantau luar biasa, kembali lagi dengan set yang sangat bagus sudah mulai di cover, kembali lagi lihat sakit banget, luar biasa kembali pula dari seorang Zahra masih menunggu momentum yang ada, kita lihat masih menunggu yang lain, kita lihat bahkan kalau kita lihat pergerakan dari seorang di sana palsu original bahkan di area top lane sudah mulai terlihat saja, kembali lagi harus tertake down seorang V dengan XP laner seorang Esmeralda, dan sepertinya V dengan KDA di sana 1-2-1 bukan 2-1-2 tapi datang Vayne mendapatkan poin kill bahkan seorang Vayne 2-1-5 KDA luar biasa, kembali lagi bahkan inner turret pun sudah mulai hilang dan OTW ke arah base turret, kembali lagi lihat kalau ini sampai pecah oh my god lampada digunakan enak banget enak banget, waduh hampir saja Mountain Choker digunakan saja kembali untuk memberikan slow effect agar tidak terkejar dia, luar biasa kembali lagi dan di sana kita lihat bagus banget sudah mulai jalan saja, kembali lagi diamankan saja, sini kita lihat dari sana lampada seorang Pain masih mengerikan apa yang kita lihat, bahkan seorang Buah Naga berusaha untuk mendapatkan sedikit banyak ESP tapi hampir saja Astral Snipe tadi untung saja menyinggol sedikit. Sudah mulai terlihat saja. Ikut Pak, boleh user silakan masuk ke grup gratis sayang. ID grupnya ada di pojok kanan atas ya. Kalau mau VIP link nanti ada di bio. Mega kill. Bukan double kill. Calling Star Moon bahkan pecah kan lihat. Dev Alien sampai triple kill. Looking for Maniac. 1 2 Berapa kali lagi? Tapi nampaknya sudah mulai di reset lagi dan lagi. Jepit Mortal Coil lagi. Luar biasa bahkan sana. Dan Lord pun diamankan tapi lihat sepertinya tidak butuh Lord untuk mendapatkan penambahan kemenangan kah? Tapi tidak, nampaknya tidak akan mudah itu. Sakit banget tumpah V-nya loh. Esmeralda tumbang cuma dengan basic attack tambah bahkan triple kill lagi lain lagi. Wah ini akan menjadi Maniac Onda. Benar saja kita lihat. Hilang saya, apakah ini akan jadi Savage? Oh my god, Putra Zek. Hampir saja Savage. Oh my god, wipeout akan diamankan tapi di sana. Sudah respawn tapi monster kill tidak cukup karena ini menjadi wipeout lagi dan lagi. Dua kali berturut-turut. Respect, respect.